jumlahnya lumayan besar, di atas 100 juta. Saya jelaskan untuk perkembangan kasus mutilasi yang di Ranca. Memang saat ini kita belum bisa menentukan motif apa yang menjadi mendasari terjadinya pembunuhan sampai dimutilasi tersebut. Karena untuk pelaku sendiri sampai saat ini masih labil, belum bisa memberikan keterangan seutuhnya karena keterangannya masih berubah-ubah. Nah, untuk ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, memang menerangkan bahwa korban atau pelaku ini mempunyai utang di perorangan maupun di bank. Nah, ya untuk sementara kita belum menyimpulkan, yang jelas ada terlilit utang. Jumlahnya lumayan besar, di atas 100 juta. Kalau terkait dengan ada beberapa video yang viral di medsos terkait hutang dan juga pinjol, itu sebenarnya seperti apa tanggapannya dari pihak kepolisian? Kalau untuk pinjol dan video online yang dilakukan oleh kita masih dalami, kita belum bisa menyimpulkan karena satu, pelaku sendiri belum bisa diminta keterangan seutuhnya. Hanya dari saksi-saksi, kita sudah memeriksa saksi anak kandungnya sendiri, memang membenarkan ada orang tuanya mempunyai hutang ke perorangan maupun ke bank. Berapa saksi yang sudah saat ini? Kita sudah memeriksa sebanyak 7 saksi, di antaranya adalah anak kandung korban sendiri. Ini kan banyak video yang viral seolah-olah apa motifnya ke sana kemarin, seperti apa menangkap yang itu? Kita bisa tidak bisa menentukan, yaitu tadi kita belum bisa menyimpulkan bahwa motifnya apa, karena kita akan melakukan pemeriksaan kejiwaan oleh ke dokter jiwa yang akan dilaksanakan mudah-mudahan besok pagi hari Senin. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV. Independen, terpercaya.